upaya menjamin kelancaran dan keselamatan lalu lintas jalan selama arus mudik Natal dan Tahun Baru 2019-2020, petugas dari Dinas Perhubungan di Terminal Selo Aji Ponorogo Jawa Timur terus menggelar pengecekan rutin terhadap armada bus antar kota antar provinsi yang ada. Pengecekan dilakukan terhadap kondisi fisik serta kelayakan jalan kendaraan untuk menjamin kenyamanan para penumpang. Selain pengecekan kondisi fisik kendaraan, untuk menjamin keselamatan saat berkendara, pemeriksaan kesehatan dan cek urin terhadap para supir dan awak bus juga dilakukan dari pihak kepolisian untuk memastikan para supir dan awak bus yang beroperasi dalam kondisi sehat dan tidak dalam pengaruh obat-obatan terlarang. Pengamanan dengan penempatan personil dalam terminal serta sejumlah objek vital juga dilakukan kepolisian untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat selama perayaan Natal dan Tahun Baru nanti. Menjelang libur Natal dan Tahun Baru, kita mengecek kesiapan kendaraan angkutan umum berikut dengan pengemudinya, sehingga kita lakukan cek urin agar para pengemudi ini terbebas dari narkoba dan siap mengemudi dengan baik dan mematuhi peraturan lalu lintas yang ada. Untuk pengamanan sendiri kemana? Ya, kita untuk melakukan pengamanan sendiri di Ponorogo, kita akan menyiapkan ada pos PAM dan pos YAN sebanyak 4 tempat yang akan ditempatkan di titik-titik rawan lalin maupun tempat-tempat ibadah di gereja-gereja demikian. Ada pengamanan khusus yang diberikan kepada? Ya, kita untuk umat Nasrani, kita memberikan pengamanan dan pelayanan setiap mereka melakukan ibadah, akan kita jaga, dan ini kita bekerja sama dengan TNI maupun ormas masyarakat yang mendukung pengamanan ini, kita libatkan. Demikian. Nataru ini, kita perintah dari, ada surat dari Kementerian Perhubungan, itu tertanggal dari tanggal 20 November sampai tanggal 19 Desember, kita diwajibkan untuk ramcek atau inspeksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. Dan di sini terminal tipe A Selo Aji, jadi kita sudah melakukan ramcek itu terhitung dari tanggal 20 November sampai sekarang tanggal 16 Desember 2019. Jadi untuk armada-armada yang sudah kita ramcek itu khususnya yang AKAP, antar kota, antar provinsi. Kita yang periksa, yang pertama yang jelas ke yang kelaikan jalan seperti roda, rem, terus fisik kendaraan dulu, fisik kendaraan. Kalau memang fisik kendaraan itu sudah laik, baru kita menginjak ke administrasi kendaraan, dokumen kendaraan. Ada sejumlah armada yang dihentikan untuk beroperasi, Pak? Kemarin kurang lebih ada 65 armada yang kita tunda keberangkatannya karena yang pertama tidak laik jalan, yang kedua penyimpangan trayek. Kami berharap dengan kegiatan kami rutin ini, ramcek, kami berharap tidak ada kecelakaan ataupun mungkin penumpang juga akan tenang, nyaman sampai tujuan. Kegiatan ini akan terus dilaksanakan petugas gabungan jelang dan selama perayaan Natal dan Tahun Baru untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas, serta terciptanya suasana yang aman dan kondusif di masyarakat.